Oke guys, kembali lagi bersama gue di sini ya. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan lagi di MC satunya di Heady Collection. Oke, langsung saja cuy, let's go. Oke, dan sebelum masuk ke gameplaynya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video update terbaru. Oke cuy, let's go. Kita berada di misi 16, sudah mendekati akhir ya. Oh iya, gue akan membeli gini sekarang ya. Gue akan membeli Inferno-nya sekarang. Cuy, kita beli Inferno-nya, bro. Langsung habis uang gue, kampret. Oke, kita lanjutkan. Siapa nih di kon with the Quicksilver? Quicksilver? Oh iya, gue mau nanyain dong. Kelamaan sih. Ini gimana caranya cuy, apa namanya? Oh ini pakai apa ini ya? Aduh, misterius tuan tuan sesat sesat drag sesat human world sesat. Ini pakai apa cuy? Kampret. Ini pakai apa ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar cuy. Oke. Paling bawah bro. Apa ini bro? Apa ini? Wah, kaget. Ada separan. Wah, dapat gini cuy. Ini kampak bisa dihancurin, nggak bisa. Ini nggak bisa diloncatin. Nggak bisa bro. Cuma sekali. Wah. Oke, kita lanjutkan lagi bro. Sebentar, gue mau ganti weapon dulu dong. Ini dong. Gue mau lihat actionnya ya, hybrid Inferno. Press. Oh. Oke. Okay. Ini gimana ya? Stick the left back. Oh ini gue kurang paham itu loh. Ada musuh ya. Cara masuknya kenapa sekali masuknya goblok. Mana ini bos? Ada sesuatu yang mesti diambil nggak bos? Wah ada tuh. Kenapa panas sekali ya? Kita langsung coba bro. Langsung pecah pala lo bangkit. Baru loncat langsung gini dia si kampret, apa namanya? Langsung mukul dia berloncat. Hampir. Rasakan ini. Mana ini? Pecah pala lo. Langsung mampus bro. Mana lagi? Wah, kenapa lo begitu?
gimana caranya ngeluarin Vierno, bro? Gimana caranya ngeluarin Vierno? Gue serius gak ngerti ya. Laper. Nah, itu yang luar itu kambing. Mana cara ngeluarin Vierno ya? Gue ngurusin Vierno sampai pagi ini lah. Lupa apa itu namanya. Sampai terus kena dimek, kampret, kampret. Oh gitu. Woi. Masih perlu jidat lo, jidat lo. Bisa nembak begitu dia ya? Kambing. Woi. Susah serius susah bro. Kampret kamu. Harus pas ya, ini susah sekali ya. Gue lihat orang tuh gampang sekali, tapi gue lihat orang tuh gampang sekali, lumayan gue sekali. Oke, hancur. Tapi caranya muter gimana ini? Ini caranya muter gimana? Dia nggak mau muter ya? Oh, muterin analog saya. Bingung. Oh begitu. Ini oh ini enggak bisa ya. Cuma L3 aja yang bisa. Gitu. Maafkan aku cuy. Kenapa aku goblok sekali ya? Kampret, kampret. Oke. Gak ada rahasia sini ya. Gak ada rahasia. Oke. Kita lewat mana ini sih? Susah sekali loncatnya lo. Gak punya double jump sih, susah kan? Tuh kan? Susah ini bro, gak punya double jump. Kenapa susah sekali loh? Gue cari devil dulu dah.
ini kelamaan, bakal lama ini coy. Terus ini bakal lama coy. Keburu debil sini bro. Buat terbang aja sih biar selesai. Kita butuh monster dulu bro buat cari debil. Itu susah sekali ya, biasanya orang gue lihat itu masih gini dia bro. Oke, apa tuh namanya jurus terbangnya si Dante yang muter ke blender dulu. Bangke coba gue beli gini aja mungkin ya. Beli apa nanti ya, mungkin gue harus beli double jam nanti coy. Kalau tapi ini aja udah selesai dari tadi tembak. Kampret. Terlalu banyak drama lo. Susah dilompat itu soalnya kameranya sana sini bro. Gue baru pertama kali bang. Bukan ahlinya. Mungkin kalau udah tamat sekali next bisa main lagi baru bisa ngerti ya. Jadi pro player begitu loh, pro playernya begini. Gue lagi kesel nih, cok. Lo gue hajar lo. Sini lo gue hajar lo. Kambing. Apa ini lagi patung kampret? Ini lawan siapa ya? Oh, kita lawan si Vergil. Si Nero Angel itu si Vergil ternyata. Dia dikuasai oleh Mundus itu ya. Oleh kuat. A man with guts and honor. I like that. But it's a shame you serve Mundus. Vergil terlalu terobsesi mungkin sama apa kekuatan Spardaya yang sempurna. Nanti gak bisa dilihatkan kalau seperti ini baik. Kampret. Ini apa sih musuhnya? Gue nggak punya gini. Wah, gue nggak punya darah, bro. Wah, sempak nih, bro. Kita pakai jurus analan. Kita tidak boleh mampus di sini, cuy. Kita pakai holy. Let's rock. Kambing. Kambing. Kasihan si Vergil ya. Harus dikuasai dia Mundus dan dia punya jurus. Ini dari DMC3 ya, DMC3 pas turun ke dunia iblis dia melawan Mundus, jadi gitu hasilnya saat keadaan lemah jadi KO dia dikuasai oleh Mundus gitu loh.
Ah, si kampret. Gue gak tahu nasib gue nanti lawan Mundus ya gimana. Wow. Yes, master. Itu terlihat mulus sekali ya si kambing. Maklum bahwa masih normal masih. Dapat dapatkan C. Oh, untung gak dapat D ya, lumayan. Gue terjebak di sana tadi ya, di mana namanya itu, di tempat ambil bola itu, bola bimbang si kampret. Si kampret. Ambil ini dulu deh, nanti ambil lagi mungkin ya. Oh, 2200 loh. Berapa sudah 6 kan? Apa itu? Oh, sudah sempurna. Kita coba nanti, bro. Langsung berubah, coy. Oke. Kita coba dulu, bro. Oh, sama juga ya kayak gitu ya. Oh, sama juga ya. Bisa. Oh, nggak ada gininya ya. Kampret. Ke dalam air coy. Woi, ada berapa, bro? Wah, ini dia. Konsentrasi dulu ya. Dikampret. Ah, darah. Gue mau. Susah sekali, bro. Mana dia? Wah. Dia menpotong-potong bebek angsa, kampret. Wah. Jeng. Oh, jengkel sekali di air. Ah, oh, tai kucing ya. Oh, ambil dulu hartanya, coy. Oke. Oke, langsung jadi air, bro.
tahan coba. Ah, gue push. Males sekali di tempat begituan. Gue gak punya jurus blender soalnya. Jadi begitu susahnya. Begitu susahnya. Gak bisa loncat begitu ya. Ses, gitulah. Ses. Ses. Gak bisa bro, si kampret. Beh, kenapa turun lagi? Gue paling males lompat-lompat begini. Soalnya susah bro. Coba kalau kameranya oke-oke wae kan gampang. Aduh. Itu berapa kali loncat lagi sih? Gue gak bisa berubah lagi cuy. Oh iya, ini gak ada perubahannya ya. Oh bisa bro. Oh itu memang gak bisa ditekan lama X nya ya. Senjata yang tadi itu kampret. Ah, kambing. Lawan bos lagi sini. Wah, holy gue habis, bro. Tapi gue kan kalah. Soalnya bagaimana ya? Gue itu orangnya susah, bro. Susah. Cabe-cabe ya. Oke, mantap. Di atasnya aja bro. Kita harus menambahkan ini cuy. Mampus lo, goblok. Sudah habis. Cahayanya habis, goblok. Gue mau dong. Udah habis ya, kita gini dulu guys. Oh, kita hajar dia pakai ini cuy. Mana itu kampret lo? Wah. Oh, mampus lo ya dasar jalan. Susah sekali ya kampret. Habis yellow ini gue ini. Yellow apa namanya ya? Yellow gold op. Kampret. Op susah sekali bilang gold op yellow op. Oke, kita kembali sekarang cuy. Kita harus melewati beberapa ini.
Kepusian lagi cuy. Cuy sudah. Deh, sudah jelas lah, susah bro, susah. Gue paling jengkel lawan bot yang tadi itu. Sip lagi lah. Gue harus membeli sesuatu sini. Yang sangat dibutuhkan adalah ini coy. 700 ya, 700. Gue perlu ini ya, gue harus membeli itu coy. Gue harus punya holy coy. Ketika melawan boss itu sangat susah sekali dilawan. Dan nanti gue akan meningkatkan darah gue lagi. Mungkin gue harus mencari apa namanya ya, mencari ob yang banyak gitu. Gue farming dulu, ada bot gitu. Sudah tuh. Oh, gak ada yang bisa dihancurin lagi ya si kampret. Udah habis, kita lanjutkan lagi cuy. Gue harus kembali ya. Nggak ada yang bisa dihancurin lagi. Ada ini. Nggak ada apa-apa. Kosong. Oke, kita harus ke sini sekarang. Kenapa gue menjak itu lagi sih? Oke. Ini ngambilnya gimana ya? Oh. Itu. Apa ini ya? Your start. Apa itu? Apa itu, cuy? Seal with you the body. Enggak ngerti lah gue. Oke, kita melawan devil baru di sini. Dia menggunakan topengnya. Kita akan terbang di sini menghajarnya biar cepat. Cepat, cerak. Pencet dulu, goblok. Rasakan ini kestrum. Ini rasanya kestrum tegangan 10.000 watt, coy. Langsung mampus dia, bro. Oh, macam-macam saja lo ya. Come on. Nothing yet. Off the truck. Gue melihat apa namanya ya, gue blue up coy, blue up. Kita harus mendapatkannya coy. Aduh si bangke. Ini bisa lewat sini enggak ya? Gak bisa, bro. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Karena segitu aja ya. Kita pakai
Aduh, nggak punya debil, bro. Ah, kampret, nggak punya debil dong. Sorry, harus meninggal. Nggak ngukur sih, goblok. Si bangke, terdapat sia-sia begitu saja. Sambil cari devil, kepada devil kita harus menyerah. Ya, pecah biji lo kan. Oh, dapat darah, bro. Kita langsung balik, bro. Oke. Okay. Gue masih penasaran di sini ya, enggak bisa dia. Ya. Aduh, kampret. Oke, okay. Lompat. Gila, lompat langsung celup. Loncat. Oke. Okay. Dapat A, bro. Ah, kampret, kampret. Bisa begitu deh ya. Mungkin kalau kita kayak gini tadi, apa namanya ya, jadi mampirnya di blue op mungkin bisa dapat gini. Ini si kampret di sini, bro. Gue butuh gini, cuy. Gue butuh beli darah dulu kan. 1800, bro. 600 lagi kita bisa beli apa, bro? Kita gak bisa beli good start. Kita beli, gue beli yang gue perlu saja lah. Gue gak mau terlalu gini sih. Gue perlu, gue beli gitu. Eh, dapat musuh baru. Gue mau. Eh, gue mau gini ya, gue mau beli ini dulu, ganti ini. Gue mau coba, cuy. Gue mau kasih tahu juga. Gue kasih tahu loh. Kasih tahu loh bagaimana itu rasanya. Wow, kita dapat kado. Wow. Wah. Baru mau dihajar begitu saja sudah mampus, kambing. Dan juga perjalanan saya. Apa ini? Dante. Dante, help me. Tris. Langsung kena, bro. Kampret, langsung bawa kebut lah.
Kenapa lu diam di atas aja? Janji. Mampus lo kan. Wow, dapat banyak uang, bro. Begitu gak bisa ditangkap lagi gue kan. Kalau gitu kan enak deh. Wah, jalan, oh besar. Apa ya ini? You fool, you're so easy. Citrus berkhianat ya, kampret mah. Humans, what sweets. You should know better than to trust a stranger. Mulus sekali, coy. You've become a hindrance to my master's bloody scheme. Ini lo. Gue akan menggunakan ini. Sampan ya. Wow, di last akhir cuy. 11-11 blok kali. Hampir saja nanti teraya. Untung jago menghindar. Sekian dan terima kasih untuk lawan siput kampret. Kena gak ya? Kena gak dia? Wow, enak bro. Itu hal yang sangat menyenangkan cuy. Si kambing. Nanti pasti kepikiran ya, wow gitu. Tapi kadang sedih juga ya. Wanita yang mirip ibunya harus berkhianat. Dante. But dia punya sendiri. Dante, rencana. Why did you save my life? Why you save my life? Because you look like my mother. Now get out of my sight. The next time we meet, it won't be like this. Itu sangat menyentuh hati perkataan Dante. Don't come any closer, you devil. You may look like my mother, but you're nowhere close to her. You have no soul. You have the face, but you'll never have her fire.
kesel juga sebenarnya. Rasa sedih dan rasa bahagia itu tercampur aduk menjadi satu dalam sebuah anu cuy. Mandi. You know the rules. Okay. Dia bilang rules. Wow, kita dapat 2000 cuy. Kita save dulu bro. Jadi mission mana ya? Kita lanjutkan lagi cuy. Nanggung lah. Mission 21. Oh iya 21 ya. Gue bakal beli gini dulu bro. Gue punya 2000, gue mau beli darah dulu cuy. Ini gak usah beli kita bob. Ini nggak usah beli, gue perlu ini lagi bro. Oke. Wah loncatan deh bro. Mungkin videonya kalau agak panjang ya nggak masalah ya. Soalnya next video akan jadi last part untuk perjalanan Dante di Devil May Cry 1. Kebuka lagi belum lubang anunya. Si bangke pikiran. Ini ada blue orb lagi di sini ya. Baru juga beli udah dapat holy lagi. Ini apa ini? Holy. Sama aja. Gue mau darah goblok. Come on. Wah, bisa begitu, bro. Wah, bisa put kambing. Bisa ada jebakan gitu ya. Mati gue goblok. Come on. Wah. Terlalu banyak sekali enggak. Sini. Apaan coba goblok. Wah. Langsung gue setrum aja lu. Ini gak bisa dipencet kalau gak bisa nembak kalau gak pencet R1 gitu loh. Dibanjir.
gitu kan enak, bro. La 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 la. Oke. Aduh. Kenapa loncat-loncat begini susah sekali ya? Baru sekarang ya. Banyak. Kita dapat banyak. Red. Gue ngeri kalau lompat-lompat begini tuh. Serius gue ngeri sekali tuh. Lompat-lompat, tinggi-tinggi sekali. Gue takut ketinggian, coy. Serius. Kampret emang. Ada aja gitu. Kita dapatkan. Kita hidupkan jantungnya dan mematahkan segelnya untuk memasuki sebuah tempat of the run. Ini tempat terakhir yang bonus ya. Kita harus memiliki banyak ini tuh. Oke, kita sudah menyelesaikan di sini, bro. Kita dapat ngecek di kampret. Susah sekali yo, susah sekali. Gue lawan siput, raja siput itu harus gila susahnya. Itu sudah habis semua gul orb gue sudah habis semua, cuy. Kampret emang itu. Untuk next capture-nya ikut next capture sih, next mission gitu maksudnya. Untuk next missionnya gue akan buatkan video terpisah gitu loh, soalnya rasanya itu bakal jadi video yang panjang, bro. Kalau gue gabungin langsung jadi satu sama video ini mungkin nggak akan lama, bro. Ini aja gue sudah itu setengah jam mainnya dan banyak mampusnya kemarin lawan raja apa namanya, raja siputnya itu yang kambing. Susah sekali. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini dari gue. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, share video ini dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, bro. 100% gratis. Oke, dan see you the next video. Shadows are